Halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama channel Anto Armanto. Di video kali ini saya akan sharing buat sahabat YouTube dimanapun kalian berada cara penyemprotan warna candy tone pada media super besar ya sahabat YouTube, mobil base. Dan langkah pertama di sini kita cat menggunakan warna silver metallic dan hasilnya kurang lebih seperti ini sahabat YouTube. Langkah selanjutnya kita cat menggunakan warna pink silver ya sahabat YouTube dari produk Penta Prima dengan nomor seri HD416 Solar Red UCWC0773 dari produk Penta Prima. Dan untuk proses pengecatannya kita mulai dari plafonnya sahabat YouTube, kita mulai pengecatan dari atas ke bawah. Setelah proses pengecatan bagian plafon selesai, kita lanjut pada media bagian bawah ya sahabat YouTube. Kita lanjut penyemprotan pada media atau bodi bagian bawah. Dan tampilannya kurang lebih seperti ini ya sahabat YouTube. Setelah kita cat menggunakan warna silver pink dari produk Penta Prima, tampilannya kurang lebih seperti ini sahabat YouTube. Selanjutnya kita masuk dalam proses pengecatan media atau bodi sebelah kiri ya sahabat YouTube. Kita masuk dalam proses penyemprotan media atau bodi sebelah kiri seperti ini sahabat YouTube. Dan hasilnya seperti ini ya sahabat YouTube. Setelah kita cat menggunakan pink silver dari produk Penta Prima, tampilannya kurang lebih seperti ini sahabat YouTube. Untuk hasil sebelah kiri tampilannya kurang lebih seperti ini. Setelah kita cat menggunakan pink silver dari produk Penta Prima, hasilnya kurang lebih seperti ini sahabat YouTube. Dan untuk hasil bodi sebelah kanan setelah kita cat, tampilannya atau hasil pengecatan kurang lebih seperti ini sahabat YouTube. Setelah kita cat kurang lebih seperti ini sahabat YouTube. Selanjutnya kita masuk dalam proses pengecatan dan di sini kita menggunakan warna Red Dove dari produk Penta Prima dengan nomor seri HD3746 Solar Red TC VC1471 dan menggunakan thinner F7 ya sahabat YouTube. Dan untuk proses pengecatannya, kita mulai dari plafon atau kita mulai dari media bagian atas ke bawah. Seperti yang ada pada video ini, sahabat YouTube. Proses pengecatan kita mulai dari plafon ke bawah. Setelah proses pengecatan plafon selesai, kita masuk dalam proses pengecatan media bagian bawah ya sahabat YouTube. Kita masuk dalam proses pengecatan media bagian bawah. Dan ini pertama kalinya kita dapat orderan proses pengecatan candy tone Red Dove untuk media super besar ya sahabat YouTube. Pertama kali dapat, langsung dapat yang super besar sahabat YouTube. Langsung dapat base ya. Setelah proses pengecatan media bagian luar atau bodi bagian luar selesai, kita lanjut pada media bagian dalamnya sahabat YouTube.
Kita lanjut pengecitan atau proses pengecitan bodi bagian dalam atau media bagian dalam. Dan hasil untuk media bagian luar setelah kita cat menggunakan red dot, tampilannya kurang lebih seperti ini sobat YouTube, atau hasilnya kurang lebih seperti ini setelah kita cat menggunakan red dot. Dan anti gores yang kita pakai di sini menggunakan clear coat Dove 8200 dari produk Belcoat ya sahabat YouTube. Dan untuk proses pengeklirannya, kita mulai dari media flapon ke bawah. Proses pengekliran kita mulai dari media bagian atas ke bawah ya sahabat YouTube. Setelah proses pengekliran bagian plafon selesai, kita lanjut dalam proses pengekliran pintu bagasi bagian bawah sahabat YouTube. Kita masuk dalam proses pengekliran pintu bagasi pada mobil base. Lanjut bagian media bagian depannya sobat YouTube dan seterusnya. Setelah proses pengekliran selesai, hasilnya kurang lebih seperti ini sobat YouTube. Untuk tampilan depan atau bodi sebelah kanan, hasil kurang lebih seperti ini sobat YouTube setelah kita clear. Dan untuk tampilan belakang kurang lebih seperti ini sahabat YouTube setelah proses pengekliran selesai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk bagian belakang bodi sebelah kiri, dan untuk hasil akhir setelah melalui beberapa proses, hasilnya kurang lebih seperti ini ya sahabat YouTube. Pertama kita menggunakan cat dasar silver metallic, kemudian menggunakan fing silver dari produk Penta Prima, menggunakan red Dove dari produk Penta Prima, dan menggunakan anti gores clear coat Dove 8200 dari produk Belcoat. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini sahabat YouTube. Tampil lebih keren dan elegan. Dan warna ini digemari para kalangan muda ya sahabat YouTube. Karena warnanya keren dan elegan, membuat para kalangan muda tertarik pada warna red dot ya. Oke sobat, demikian video dari saya. Semoga video ini boleh bermanfaat buat sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Semoga kalian selalu sehat dan sukses dalam menjalankan berbagai aktivitas masing-masing dimanapun kalian berada. Agar channel ini terus berkembang, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam dari saya.